Hey guys, jumpa lagi di YouTube channel guys, Siska Sinca. Untuk kesempatan ini biasa update hari Rabu, yaitu Cute Sweetie Party. Tapi gue gak liat ada yang beda deh. Kita gini, waktu maintenance update 2 Desember pukul 9-10.30. Kostum dan telur berikut akan dihapus dari mall pada 9 Desember dan dijual dengan diskon meriah dalam waktu terbatas 4 hari sebelum penghapusan. Kostum Fresh Daisy, Spring Autumn, Pink Sakura, Spring Flower Field, Watermelon Rain. Kostum pria Inkblot, White Star, Dark Star, banyak banget. Kostum wanita Strawberry Bunny, Star Guardian, Yellow Ducky. Satu telur mewah Cute Sweetie tersedia di mall. Buka yang pasti berikan satu kostum permanen. Nama periode 2-8 Desember, saya Baby Pink Flower dan kostum Baby Sakura Rain dijual meriah Rp29.000. Sama periode 2-8 Desember. Temukan kostum tema pizza dalam event kadang meriah Rp15.000. Kenangan cuma diamond untuk kesempatan trigger toko misterius. Temukan box pine dengan harga meriah. Semua periode 2-8 Desember, top up ingin mencapai syarat dan dapatkan kostum lain AI dari event akumulasi top up. Semua top up dari yang gratis. Play. Ini pasti sama. Terus mau ngomong blind box, ada yang pernah beli blind box ya? Taruhannya reward tuh. Oh, ini beda ini. Ya kan? Tuh. Gravity Maxim, aku ini memang unik. Narsis kau. Aneh banget sih, kok terlalu ke atas gak sih pakai maskernya? Di sini ada baju gratis. Ya enggak gratis juga sih maksud gue. Kalau lo beli berapa tuh paketnya? Ini rambutnya lumayan sih, rambut pizza-pizza. Aku suka pizza. Aku juga suka Rp15.000 ya hari ini. Nyamuk, ini kok lama banget keluar bajunya. Nah, ini kok di kaki ada nempel pizza bekas makan siapa itu, buset. Lumayan sih simpel tapi menarik, tapi pizza yang di sininya gua gak suka sih. Ada pizza di paha gitu, aneh banget. Sini sepatu, sepatunya aneh sih menurut gue. Tapi lumayan lah, 15.000. Terus masih sama. Ini paling bedanya. Terus ini katanya dapat sayap. Oh, sayapnya ini. Oke. Terlalu lebay sih menurut gue. Pink flower. Bunga sakura merah-merangkai menjadi sebuah keindahan. Merah, bukan merah. Lo baca merah dong. Merah susu sapi. Rambut sakura rain. Jom bunga sakura yang romantis di saat kepergian dari musim dingin. Biarkan ingatan tetap berada di musim semi. Pinky boy. Lagi-lagi. Oke. Lumayan sih. Sepatunya lucu banget. Yang ceweknya mana? Oke, lucu. Harganya berapa, Cung? Rp29.000. Lumayan sih. Ih, bagus. Sekarang dapat semuanya, termasuk sayapnya juga sama bajunya juga gitu. Yang cowok maupun yang cewek dapat semua ya. Kan lucu banget deh. Bagus-bagus. Terus ini top up pastinya ada baju baru. Ini apa nih? Phantom Earphone. Sinkronisasi semua musik indah di luar ke dalam earphone milikku. Musik indah di luar dalam ke dalam earphone milikku. Maksudnya? Musik ini dalam earphone. Ngaco, bentuknya aneh banget kayak apa sih, insang ikan, sirip ikan.
itu adalah ada lingkaran-lingkaran gitu, aneh banget. Aku bising-bising mulai. Loh. Terus ini my eye kostum cantik untuk penukung misteriusan seperti bengawan. Di malam hari, di malam yang gelap, pesta kerajaan telah diadakan. Bangsawan, kali buat bangawan, apaan bangawan? Nih, biasa aja sih. Terus kita lihat rambutnya. Agak lumayan lah, cuma gak suka efeknya. Terus kiri kanan gak sama, walaupun sama-sama kupu-kupu. Lebih bagus yang kanan. Terus ini bajunya agak lama ya untuk loading baju ya. Oke, ada apa tuh efeknya? Seperti hujan. Gimana ya, gua ngeliat ada bentuknya aneh. Gak suka, walaupun atasannya lumayan. Tapi bentuknya aneh. Sepatu udah. Sarung tangan. Sarung tangan lumayan sih, kayak glamor gitu. Nah, terus ini. Ini buat apa sih? Oh, event Lucky Loot ini. Dapatkan satu kostum permanen. Oh, tahu yang telur itu kan? Ini telur masih sama. Oh, beda. Nggak, kalau buka telur mulu Cute Sweetie dapat ini. Satu kostum Cute Sweetie. Sama aja lo harus beli. Bonus WP masih sama. Terus ada maintenance 900 kupon. Terus kita cek yang Sweetie itunya ya. Sweetie kadonya. Ya ini gue udah bawa sih yang telur ini. Bentar ya. Ini yang Sweetie. Telur mewah Cute Sweetie. Ini telur mewah Cute Sweetie. Buset, apa yang mewah? Itu mata kenapa? Anjir, ditonjok. Mata ada bunga sakura. Ini lumayan kostumnya, tapi kurang suka sama warna hijau. Cuma itu doang sih. Coba kalau warnanya pink, lebih bagus. Cuma matching sih sama sepatunya, lumayan. Terus ini ada apa? Tasnya gue kurang suka. Kita cek ya. Hangat dan lembut seperti batu giok, bersifat seperti teratai. Katanya seperti batu giok, tapi seperti teratai. Gimana sih? Rambut gentle jade. Oke, terus ini ada lagi yang lain. Rambut rainbow out. Saat pelangi muncul, sumpah paling tulus akan terukir di rainbow bridge. Nah, ini mirip sama yang ratisan, tapi warnanya pink. Lumayan lah rambutnya, terus bajunya agak kelama. Nah, ini tuh anehnya ada panjang-panjangnya tapi cuma sebelah. Coba kalau dua-duanya lah, mendingan. Warnanya kurang suka sih, kayak pucet. Terus ini sepatunya jelek ya. Terus ada lagi, banyak. Ada lagi, ini sweet stripe. Stripe di pakaian kotak, mungkin saja agar aku dapat menghitung jarak ke dirimu. Naon sih? Ini lumayan sih. Lucu. Ada pitanya, lucu-lucu. Ini atasannya. Wih, seksi, bagus. Aku suka. Celana pendek. Nah ya, selalu tulisan Sinbo ya. Kok sepatu jadi Cute Monster, bukan Sweet Stripes lagi? Oh salah pencet. Ini yang tadi ya terusannya. Nggak suka sih bawahannya.
Tapi masih cocok sih kayaknya kalau mau atasannya. Sepatunya agak lebay. Terus yang tadi atasnya ada lagi kusawa. Yang ini nih. Rambut cute monster masih kecil yang masih ingusan. Gua yang tadi ingusan. Ini lumayan, tapi panjang pendek gak suka rambutnya. Coba kalau sama-sama panjang atau pendek. Gua gak suka yang kiri kanan itu berbeda. Aneh ngeliatnya. Ini atasannya lumayan simple tapi bagus. Mana monsternya ya? Katanya monster. Tadi kan celananya udah, sekarang sepatunya. Biasa aja. Harganya Rp199. Tapi katanya nggak ada baju yang cuma 7 harian, jadi semua permanen. Bright eyes, cermin yang dimiliki murid cantik, kecantikannya melahirkan bunga. Nah, deh. Ada keluar bunga dari mata lo. Strawberry handbag, tas tangan kecil memiliki pola strawberry jelek. Aneh banget itu handbagnya. Kita nggak pernah punya kayak gitu, dia nggak pernah pengen punya. Ini perasaan gue udah nyebutin kan? Ya, dan itu tuh banyak yang one days yang di bear itu. Kado absen juga di bulan November, Desember ini berbeda. Itu sepatu autumn prayer. Ingat dengan harapan di musim gugur kemarin. Suhu hari ini membuatmu mengenakan mantel lagi. Apakah keinginan sebelumnya telah terkabulkan? Lalu apa harapan? Nggak tahu lagi. Oke, ini sepatunya gue komen biasa. Lalu rambutnya lumayan. Lalu terusan lumayan. Cocok sih dengan suasana autumn yang dingin, dimana kalau di drakor semua orang mengenakan mantel, oke? Kayaknya udah semua deh. Ya. Ini gue mau nonton yang lain kayaknya. Gue lagi cari di gym, gue ada yang bagus. Oke? Kayaknya untuk itu kayaknya makasih dengan jangan lupa subscribe. Bye-bye.